Hai Sobat Gadget On, balik lagi di channel YouTube kesayangan kita Gadget On Cellular. Solusi gadget Anda ada di sini dan kalian masih ditemenin bareng saya Suhar. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakalan bahas tentang Samsung Galaxy A03 Core. Samsung Galaxy A03 Core yang baru aja launching ini guys dibanderol di harga 1,2 jutaan aja dengan varian RAM 2 internal 32GB. Oke, kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy A03 Core ini ya sob. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bagian bawah dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya, oke? So, pertama kita bahas dari sisi desain Samsung Galaxy A03 Core ini ya. Untuk di bagian depan, Samsung Galaxy A03 Core ini memiliki bentang layar 6,5 inch dengan HD+. Jadi sudah cukup nyaman di mata dan ini membuat nilai tambah untuk Samsung Galaxy A03 Core. Dengan harga 1,2 jutaan sudah memiliki layar 6,5 inch Infinity V dan HD+. Untuk di bagian desain belakang, walaupun terbuat dari plastik nih sob, tetapi dia memiliki guratan di bagian punggung sehingga untuk memegangnya sangat ergonomis, nyaman banget dipegang dan memiliki garis-garis di bagian sisi kamera untuk membuatnya tampil lebih unik lagi. Dan ini menurut saya membuat nilai tambah dari Samsung Galaxy A03 Core. Berikutnya kita bahas dari sisi kamera. Di Samsung Galaxy A03 Core ini kameranya memang nggak bisa dibilang bagus banget, tapi cukup dengan harga 1,2 jutaan. Memiliki kamera belakang di 8 megapiksel dengan aperture-nya 2.0 dan untuk selfie di 5 megapiksel dengan aperture 2.2. Standar banget, tapi ini nggak bisa disebut kekurangan, tapi bisa disebut standar ya sob, buat saya sob, karena 8 megapiksel single kamera itu sudah cukup untuk rentan harga 1,2 jutaan. Menurut kalian gimana sob? Dari sisi performanya, Samsung Galaxy A03 Core ini memiliki platform Android 11 dengan versi Go Edition dan memiliki chipset Unisoc SC9863A, walaupun nggak bisa dibilang wah banget, tapi ini sudah memiliki octa-core dengan GPU-nya IMG8322 dan memiliki baterai yang super besar 5000 mAh walaupun masih menggunakan micro USB. Jadi kelebihan di performanya itu ada di baterai yang besar dan kekurangannya ada di micro USB yang belum support fast charging. Jadi membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih untuk pengisian dari 0 sampai 100%. Uniknya sob, Samsung Galaxy A03 Core ini walaupun hanya menggunakan varian RAM 2GB dan internal 32GB tapi sudah support sampai eksternal 1TB. Ini sangat wah banget di Android Go harga 1,2 jutaan. Jadi ini bisa jadi nilai tambah untuk Samsung Galaxy A03 Core. Di Samsung Galaxy A03 Core ini ada beberapa fitur yang membuat saya ini cukup takjub ataupun terkesima. Di Samsung Galaxy A03 Core itu memiliki automatic check, interactive check, clean memory, dan optimize setting. Jadi ada pengaturan untuk Android Go untuk memaksimalkan ponsel Android Go di Samsung Galaxy A03 Core. Ini bisa jadi nilai tambahnya juga. Satu lagi sob, buat kalian yang suka main game di handphone, di Samsung Galaxy A03 Core ini menjadi nilai tambah sob. Karena dia sudah menggunakan octa-core, dijamin main gamenya itu lancar banget. Kalau dibandingin dengan seri sebelumnya di Samsung Galaxy A01 Core, itu jauh banget performanya dibandingkan Samsung Galaxy A03 Core ini sob. Jadi ini jadi nilai tambah buat Samsung Galaxy A03 Core. Jadi sob, kesimpulan dari Samsung Galaxy A03 Core itu banyak nilai plusnya ketimbang dari nilai minusnya. Pertama dari baterai yang besar 5000 mAh itu sebagai nilai tambah. Kemudian layar sudah HD+, Android 11 Go Edition itu juga jadi nilai tambah dari Samsung Galaxy A03 Core, ditambah lagi dengan prosesor yang octa-core walaupun dia masih menggunakan chipset Unisoc. Untuk kekurangannya di sini yang paling kerasa banget itu di micro USB-nya Unisoc, karena dengan baterai 5000 mAh pengecasan masih menggunakan micro USB itu bisa 2 jam lebih dari 0% sampai 100%. Jadi minusnya menurut gua sih di pengecasan ini yang sangat berpengaruh banget. Dan untuk di kamera ini juga sudah mumpuni dengan kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depannya di
5 megapiksel. Jadi sekian video review dari Samsung Galaxy A03 Core Shop. Buat kalian yang ingin dapetin Samsung Galaxy A03 Core ini dengan harga spesial, kalian cukup datang langsung ke store kita di Gadget on Cellular, Jalan Raden Intan, Plaza Lutus, Lantai 1, Bandar Lampung. Nomor telepon kita ada di bagian bawah. Dan buat kalian yang tinggal di luar kota, selain di kota Bandar Lampung, kalian bisa check out di Shopee kita, Tokopedia, dan Bukalapak, linknya ada di deskripsi. Jadi ditunggu check outnya shop, dan selamat bertemu lagi di video berikutnya.